لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad alwahidus samad yahdi lirrasad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat shadaqallahu al-adzim. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa ngabalit, ngabuburit bersama Al-Qais dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap kita haturkan ke junjungan Nabi Revolusi Islam. Beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memberikan kita jalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni berupa ajaran syariat agama Islam. Para pemirsa channel Al-Qais yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan disediakan oleh Allah sebagai bulan maghfirah, bulan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah puasa dan juga sholat malam dan juga sholat tarawih yang mampu menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang telah lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pula amalan sedekah di bulan Ramadan, bahwa Rasulullah bersabda, memberi atau bersedekah lebih baik daripada yang meminta. Sedekah kita itu dapat menghancurkan dosa-dosa seperti air yang memadamkan api. Maka perbanyaklah sedekah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dalam hadisnya yang berbunyi, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullu ma'rufin sadaqah, yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di muka bumi ini, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah tahu di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan sebagaimana dari dosa-dosa kita yang diampuni karena sedekah yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.